Ya, oke, sekarang kita akan bikin video tutorial tentang bagaimana cara mengasah gunting agar tajam kembali dengan bantuan alat yang sangat sederhana. Mau tahu seperti apa? Yuk kita saksikan. Sebelumnya dipakai nggak tajam, jintet. Nah seperti ini, nggak tajam dipakai. Coba kita, nggak tajam. Kita asah. Ini lagi ngapain Om? Kabut mas. Kabut. Katanya tadi ini lagi mengasah. Mengasah gunting. Solusi gunting perumeng kurang tajam. Cara kerjanya gimana itu? Cara kerja kok bisa jadi tajam lagi dengan metode kayak gitu? Gesekan sih mas ya, gesekan. Gesekan benda keras ketemu besi. Ini ya lonceng lah intinya. Tapi aman ya itu ya? Aman kok. Wah. Tadi sebelum diasah gimana itu? Nyelempit mas, ngarani nyelempit bahasa Indonesia mana om? Apa? Jenggit itu. Meleset. Meleset. Jenggit. Sekarang auto. Jadi auto tel. Sampai ujung. Tadinya udah enggak mempan, enggak mempan. Sekarang tajam ya, lagi. Oke. Itu tadi tips tentang cara mengasah gunting dengan bantuan gelas dari Om Sony.